Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada lagi di sini orang-orang yang menjadi kawan mereka. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan kecuali dari ghislin. La ya'kuluhu, apa yang disebutkan ini masih berkenaan dengan kondisi yang akan dialami oleh golongan kiri, orang-orang yang menerima catatan amalannya dari arah kiri atau dari belakang punggungnya. Setelah kemarin dijelaskan betapa tragis keadaan akhir mereka pada hari kiamat, atau keadaan mereka di hadapan Allah Azza wa Jal di padang mahsyar, lehernya dibelenggu, dirantai dengan rantai yang sangat panjang, diseret oleh para malaikat Zabaniyah, dicampakkan ke dalam neraka. Maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lahul yauma hahuna hamim." Maka pada hari ini tidak ada lagi di sini orang-orang yang menjadi kawan mereka. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai laisa lahul yauma man yunqidhuhu min adzabillah. La hamim wa huwa al-qarib wala syafi'in yuta'. Kata beliau maksudnya adalah pada hari ini tidak ada yang dapat melepaskan mereka dari azab Allah. Tidak ada seorang pun hamim. Siapa hamim itu? Kata beliau, wa huwal qarib, kawan kerabat. Dan tidak ada lagi yang dapat memberikan syafaat kepadanya, syafaat untuk diselamatkan. Ini kondisi orang-orang kufar dan al-mudnibun, para pendosa itu. Tatkala mereka diseret oleh malaikat untuk dicampakkan ke dalam neraka, tidak ada yang bisa menolong mereka. Tak ada seorang pun yang bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih itu.
Naam. Jangankan kawan kerabat, keluarga dekat sekalipun, itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kalau dia mengalami kondisi yang disebutkan di sini. Nah, siapa yang bisa memberikan pertolongan? Sementara pada hari itu semua orang butuh pertolongan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memikirkan nasib mereka masing-masing. Maka dari itu, ikhwani fillah, ketika di dunia kita masih bisa saling tolong-menolong, maka pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi seorang pun yang bisa saling tolong-menolong pada hari itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ada syafaat pada hari kiamat, tapi bukan untuk mereka yang dibelenggu lehernya ini. Bukan untuk mereka yang dicampakkan ke dalam neraka ini. Naam. Adapun untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka tidak ada syafaat bagi mereka pada hari kiamat. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka, sedikit pun tidak bermanfaat, kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, pada hari itu setiap orang berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, ketika seorang hamba sudah dibelenggu lehernya, diseret di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menolong. Tatkala dia tersungkur masuk ke dalam neraka jahannam, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepadanya, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah saja untuk disyafaati. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terkadang hanya mengandalkan kesolihan orang lain, amal solih orang lain, atau membanggakan garis keturunannya karena dia adalah keturunan wali misalnya, sehingga dia merasa bisa berbuat apa saja yang bisa dia perbuat, atau dia adalah habaib, mengaku sebagai keturunan Nabi. Naam. Sehingga dia bisa berbuat apapun yang ingin dia perbuat, seolah-olah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tiket masuk surga. Ini peringatan bagi orang-orang yang hanya mengandalkan kesalihan orang tuanya, merasa dia akan selamat karena orang tuanya orang salih. Ingat jamaah sekalian, pada hari itu seseorang tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada orang yang paling dia cintai sekalipun, kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang akan berjalan sendiri tanpa siapa-siapa di sampingnya. Setiap orang berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing,
tanpa mengingat siapa yang bisa diberikan pertolongan kepadanya. Nah, bahkan ketika manusia berbondong-bondong datang ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minum air dari air yang diberkahi itu, ternyata banyak orang yang akan terusir dari telaga itu. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, ikhwani fillah. Maka dari itu bayangkan di hari ketika azab Allah Subhanahu wa taala sudah terlihat dengan nyata. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di hari ketika mata kepala kita menyaksikan orang-orang diseret di atas wajahnya, dicampakkan ke dalam neraka. Banyak orang tapi tidak bisa saling menolong. Bayangkan saat manusia itu terlunta-lunta berjalan di atas jembatan Shirath, jatuh bangun, banyak di antara mereka yang tersungkur jatuh ke dalam neraka. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang harusnya menjadikan kita selalu sadar bahwa semuanya itu butuh bekal yang cukup untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala mereka dicampakkan ke dalam neraka, dijelaskan sebahagian kondisi mereka, kata Allah, wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan pada hari itu kecuali dari ghislin. Artinya tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi di dalam neraka kecuali ghislin. Apa itu ghislin? Naam. Ada beberapa penafsiran para ulama ahli tafsir tentang makna daripada ghislin ini, makanan para penduduk neraka. Satu riwayat dari Qatadah Ibn Di'amah rahimahullah, ketika beliau menjelaskan apa itu ghislin, kata beliau, huwa syarru ta'ami ahli nar. Dia adalah makanan yang paling buruk dari makanan penduduk neraka. Jadi ternyata jamaah sekalian, bersamaan dengan siksa yang demikian dahsyat dirasakan para penduduk neraka, mereka juga merasakan lapar yang sangat lapar, haus yang sangat haus, dan mereka meminta makanan. Ketika mereka minta makanan, diberikan makanan. Ketika mereka minta minum, diberi minum. Tapi kata Allah dalam satu ayat, yughatu. Mereka pun diberi minum dari apa? Dari air yang mendidih. Bima'in yughatu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Ketika mereka minta minum, diberikan minum oleh Allah dari air yang mendidih, yang menjadikan wajah-wajah mereka itu meleleh. Kata Allah, bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itu adalah sejelek-jelek minuman, bahkan minuman yang sangat mengerikan. Nah, ketika mereka lapar, diberi makan. Coba lihat ya. Di antara bukti yang menunjukkan bahwasanya para penduduk neraka itu membutuhkan makan dan minum,
apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, bahwa para penduduk neraka itu kelak akan meminta makan dan minum dari para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma' aw ma razaqakumullah." Dan berkatalah para penduduk neraka, para penduduk neraka berteriak berkata kepada para penduduk surga, apa permintaannya? An afidhu alaina minal ma', coba tuangkan kepada kami sebahagian dari air kalian. Aw ma razaqakumullah, atau sebahagian makanan yang Allah rezekikan kepada kalian, berikan sedikit saja kepada kami. Qala fa inna Allah harramaha 'alal kafirin. Mereka berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan nikmat itu kepada orang-orang kafir. Coba lihat jemaah sekalian, mereka minta agar dituangkan air, diberikan sebahagian rezeki yang dirasakan oleh para penduduk surga. Mereka sangat lapar, mereka sangat butuh konsumsi. Naam. Tapi ketika mereka lapar, ternyata mereka diberikan makanan yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah al-ghislin ini. Sebutkan oleh Qatadah tadi, dia adalah makanan paling buruk untuk para penduduk neraka. Satu penafsiran dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, al-ghislin, ghislin itu adalah ad-damu wal ma'u yasilu min luhumihim. Dia adalah makanan berupa darah bercampur air yang mengalir keluar dari daging-daging mereka yang terpanggang oleh api neraka. Subhanallah, amat mengerikan. Sebagian ulama ahli tafsir juga menafsirkan, diantaranya Ali bin Abi Talha rahimahullah, beliau berkata, al-ghislin sadidu ahli nar. Kata beliau, al-ghislin itu adalah nanah dari para penduduk neraka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mendengarkan ayat-ayat yang seperti ini, terbayang betapa mengerikannya kondisi para penduduk neraka itu. Naam. Dibakar, disiksa, dibelenggu. Naam, disengat oleh binatang berbisa di dalam neraka. Bersamaan dengan itu, mereka sangat lapar, mereka sangat haus. Minta makanan, diberi makanan, tapi makanan yang sangat mengerikan. Iya. Yeah. Tidak menghilangkan dahaga, tidak pula menghilangkan rasa lapar. Baik. Di dalam Al-Quran ada beberapa makanan yang disebutkan oleh Allah yang dipersiapkan untuk para penduduk neraka. Di antaranya ini al-ghislin. Sudah paham tadi apa itu ghislin ya? Darah, nanah yang keluar dari daging-daging para penduduk neraka yang terpanggang. Ketika mereka minta makan, diberi makan dengan itu. Nah, kemudian dalam ayat yang lain disebut juga, di antara jenis makanan penduduk neraka itu ada yang namanya az-zakum, atau lebih tepatnya disebut dengan buah zakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhalluna al-mukadzdzibun la'akiluna min syajaratin
min zakum, famaliuna min hal butun. Kemudian sungguh kalian wahai orang-orang sesat yang mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran dan Sunnah, la akiluna min syajarin min syajaratin min zakum. Benar-benar kalian itu nanti akan makan buah dari pohon zakum. Famaliuna min hal butun. Maka kalian akan memenuhi perut-perut kalian dengan buah zakum itu. Bagaimana itu buah zakum? Ya, coba perhatikan, diterangkan dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajaratal zakumi ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim." Sesungguhnya pohon zakum itu adalah ta'amul athim, makanan yang sangat buruk. Kal muhl, dia itu seperti al-muhl. Al-muhl itu adalah kotoran minyak. Jadi dia seperti kotoran minyak, yagli fil butun, yang mendidih di dalam perut para penduduk neraka, kaghalyil hamim, bagaikan mendidihnya air yang mendidih. Coba bayangkan jemaah sekalian, inilah gambaran zakum itu. Nah, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga pohon zakum itu. Kata Allah, qul adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Katakan, apakah tempat mereka itu lebih baik daripada pohon zakum? Bagaimana itu pohon zakum? Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh dia adalah pohon yang keluar dari dasar api neraka, dari dasarnya neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mayangnya itu seperti kepala-kepala syaitan. Pohonnya keluar dari dasar neraka, mengeluarkan mayang, ya, mayangnya itu seperti apa? Kepala syaitan. Naam. Kemudian dia panas sekali, mendidih. Sebutkan dalam ayat tadi, bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut ketika dimakan. Ini jenis makanan yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'." Tidak ada makanan untuk mereka, yakni para penduduk neraka, illa min dhari', kecuali makanan dhari'. Apa itu dhari'? Dhari' itu adalah pohon yang berduri. Jadi buahnya penuh dengan duri. Itu yang mereka konsumsi. Yang mana pohon dhari' ini ketika dimakan, la yusminu, dia tidak menjadikan seorang bisa gemuk. Wala yughni min ju', dan juga tidak mampu menawarkan rasa lapar mereka. Tetap lapar, bahkan mungkin semakin lapar setelah makan buah dhari' itu. Tapi jemaah sekalian, karena tidak ada makanan yang lain, harus dimakan. Tapi setelah dimakan, sangat mengerikan. Naam. Baik. Ada makanan yang lain, tapi ini disebutkan secara umum, tidak disebutkan secara spesifik apa nama makanan itu, hanya disebutkan oleh Allah, "Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima."
Ya, ada makanan, kata Allah, dalam neraka itu ada makanan yang ya rasanya sangat buruk, sangat jelek, dan mengandung azab yang sangat pedih. Ya. Nah, itu beberapa bentuk makanan yang diberikan kepada para penduduk neraka pada hari kiamat nanti di dalam nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripadanya. Iya. Kemudian pada ayat yang ke-37 Allah berfirman, la ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakan makanan ghislin itu tadi kecuali para pendosa itu. Naam. Kecuali orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka dari kalangan para pendosa. Naam. Walaupun para pendosa yang dicampakkan ke dalam neraka ini ada dua golongan ya. Golongan yang pertama ada orang-orang yang akan kekal di dalam neraka. Tidak akan keluar lagi dan akan merasakan siksa demi siksa yang terus-menerus dia rasakan pada setiap harinya. Mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafikin. Naam. Kemudian golongan yang kedua dari al-khati'un, para pendosa itu, mereka adalah golongan yang tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka disiksa dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Masing-masing orang berbeda dengan yang lain berapa lama dia tinggal dalam neraka, namun pada akhirnya nanti mereka pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat para nabi dan rasul, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat para penghafal Al-Qur'an, demikian pula syafaat orang-orang yang jihad fi sabilillah. Ya, dan selain dari mereka ya, dari kalangan orang-orang yang berhak memberikan syafaat pada hari kiamat. Mereka akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Naam. Siapa mereka? Mereka adalah al-muwahhidun. Orang-orang yang bertauhid namun terjatuh dalam beberapa dosa-dosa besar yang menjadikan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Dan dosa itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak ampunkan dosa-dosa mereka, maka harus mereka masuk ke dalam neraka dahulu, walaupun pada akhirnya nanti mereka pun akan dikeluarkan dari neraka itu. Jadi mereka adalah ahlu tauhid, ya, al-muwahhidin, yang ya masih punya keimanan di dalam hati. Maka dari itu dalam satu riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, idhab ila an-nar wa akhrij ba'tham min ummatik min dzurriyyatik. Wahai Adam, coba kamu pergi lihat dalam neraka. Keluarkan segolongan orang dari anak cucumu yang bisa dikeluarkan dari situ. Nah. Kemudian Nabi Adam memberikan syafaat dikeluarkan sebagian dari mereka. Kata Allah, coba kamu periksa lagi, keluarkan yang memiliki keimanan ya, sebesar zarrah. Kemudian dikeluarkan. Ya. Kemudian kata Allah, wahai Adam, coba lihat lagi yang sampai masih ada dari anak cucumu, keluarkan mereka dari neraka yang masih memiliki keimanan walaupun lebih kecil adna min dzarrah, lebih kecil daripada dzarrah. Keluarkan, yang penting dia punya keimanan dalam hati, sehingga akan ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, jemaah sekalian, dalam kondisi mereka telah menjadi arang. Ya, sudah menjadi arang, kemudian mereka akan dicuci dan dihidupkan kembali, apa di
disempurnakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, mereka inilah na'am mantan-mantan penduduk neraka. Namun pada akhirnya mereka bisa merasakan nikmat di dalam surga. Ya. Namun tidak sebaliknya ya, tidak ada mantan penduduk surga. Yang ada hanya mantan penduduk neraka saja ya. Tayyib. Karena siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah, dia tidak akan keluar lagi untuk selama-lamanya. Tayyib, sampai sini ikhwan, apa yang bisa kita baca di malam hari ini? Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberi peringatan kepada kita, bisa kita mentadabburinya dan memahaminya, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat para penduduk neraka ini dan menyelamatkan kita pada hari kiamat dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan. Bismillah, afwan Ustaz. Apakah dosa-dosa yang telah kita perbuat dahulu namun kita telah bertobat darinya, apakah kelak ia akan tetap dituliskan di dalam kitab amalan kita dan kita tetap ditanya mengenai hal yang telah kita lakukan tersebut? Nah, jawabannya iya. Sesuai dengan dalil yang telah kita sebutkan kemarin ya, bahwa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tak ada satu pun ucapan kecuali dicatatkan oleh malaikat raqib dan atid. Yang jelas, besar atau kecilnya, nampak atau tersembunyi, semuanya akan ditulis. Baik dan buruknya semuanya akan tercatat dalam kitab amalan kita. Nah, adapun apakah dia telah bertaubat? Kalau taubatnya taubatan nasuha, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah ketika dia berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jelas ya? Nah, tetap akan tercatat kecil atau besarnya. Tayyib. Maka ya, di sinilah jemaah sekalian, seseorang itu walaupun dia bertaubat dari amalan tersebut, namun ya, dia tetap mengotori catatan amalannya seandainya pun Allah mengampuninya nanti ya, akan ada walaupun nanti ya, Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkannya ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan kemarin ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, saya yang telah menutupi aibmu ketika di dunia. Wa ana aghfiru laka al-yawm, dan pada hari ini saya ampuni dosa-dosamu itu. Ketika dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah, jangan sampai lembaran-lembaran catatan amalan kita itu kita kotori dengan dosa-dosa, dan seorang tidak boleh bergampangan melakukan dosa dengan alasan kelak akan bertaubat. Naam, karena ya, memberikan taubat, menerima taubat itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Allah berhak untuk mengampuni dan Allah berhak untuk tidak mengampuni. Beruntunglah kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Bagaimana kalau Allah tidak mengampuni? Seandainya pun Allah ampuni, tetap ada catatan itu, tidak akan terhapus. Tayyib. Wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.